Assalamualaikum teman-teman aku semua. Jumpa lagi di channel sederhananya aku. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu baik, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan jalan rezekinya, dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya ya teman-teman. Nah, diawali aku review belanjaan harianku ya teman-teman. Ini aku alhamdulillah sudah belanja. Jadi belanjaanku seperti ini ya. Ada terong, ada ayam, kemudian ada kentang, ada wortel, ini ada selada, terus ada buah naga juga gitu ya teman-teman. Terus ini juga ada mayones. Kebetulan belanjaan aku hari ini tuh super budgetnya itu lumayan banyak. Terus ini juga ada beef gitu ya. Terus ada mayones bolognese, mozzarella gitu teman-teman. Terus ada juga jamur enoki. Terus ini ada roti burger. Jadi aku tuh nyidam pengen bikin burger gitu ya teman-teman. Jadi total belanjaanku hari ini itu ya lumayan banyak sih ya, menyampai habis 100 ribu gitu teman-teman. Tapi ya namanya kepengin gitu ya teman-teman, ya sudah aku tak niatin, tak belanjain gitu ya teman-teman. Pas kebetulan juga ada rezeki lebih gitu ya. Oke, ini sudah aku review belanjaan. Ini aku iris-iris ayam gitu ya. Aku pengen bikin ayam Kentucky gitu ya teman-teman. Cuma ayamnya aku potong kecil-kecil karena biar banyak gitulah gitu. Terus apalagi kan ayamnya itu di bagian dada gitu ya teman-teman. Jadi aku pengen dibikin ayam Kentucky buat makan siangnya ya gitu ya teman-teman. Nah, ini aku lanjut, aku tak marinasi gitu ya ayamnya dengan telur teman-teman. Jadi aku marinasinya itu pakai telur, terus aku bumbuin juga dengan masako. Nah, setelah 10 menit aku baru tak tepungin seperti ini ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini sudah aku lumurin dengan tepung. Lanjut sini aku mau goreng ya, dengan api sedang. Jadi jangan terlalu gede apinya ya, biar ayam kentakinya itu mateng di luar maupun di dalamnya gitu ya teman-teman. Oke, lanjut, ini sudah matang singkat ceritanya ya. Ini cukup untuk makan siang buat aku saja gitu ya teman-teman. Terus ini aku juga goreng terong. Aku pengen pecak terong gitu ya teman-teman, yang disambelin gitu kan ya teman-teman pastinya tahu. Dan ini aku langsung tak goreng semua. Ini ada 3 terong, tapi ini nggak aku makan semua ya teman-teman, jadi buat lauk nanti sore juga gitu. Cuma ini makannya itu untuk ayamnya gitu ya, aku nggak goreng semua. Jadi aku ngambil sedikit buat aku makan siang, sisanya nanti aku goreng lagi nanti sore gitu ya, buat makan malam gitu ya teman-teman. Dan ini aku langsung saja ini goreng cabenya. Dan untuk sambelnya tentunya teman-teman sudah tahu ya, sambal terasi. Aku memakai bawang merah, bawang putih juga aku pakaiin, terus sama terasi. Terasinya sudah matang ya teman-teman. Jadi terasinya kalau misalkan aku beli terasi gitu ya, sekalian banyak, terus aku langsung tak kukus gitu teman-teman, nanti baru aku simpan di tempat gitu. Nah, ini aku mau ngulek sambelnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini terasinya seperti ini teman-teman. Ini terasi Brebes itu enak banget teman-teman. Karena kalau misalkan terasi di Brebes itu, kalau misalkan saudara aku tinggal di mana gitu ya, pasti mereka itu pesen kalau minta dibawain oleh-oleh yang namanya terasi yang ada di Brebes. Nah, ini sambelnya aku pakaiin garam, terus masako, terus sama gula pasir ya teman-teman.
Nah, oke, teman-teman, ini sambalnya sudah halus, tinggal ini aku pecakin terongnya ya. Tinggal dipenyet-penyet seperti ini ya, teman-teman. Ini rasanya aduh enaknya minta ampun ya. Padahal cuma terong yang dipenyet seperti ini, tapi kalau dimakan Masya Allah nikmatnya luar biasa ya, teman-teman. Nah, ini jangan lupa pasangannya sama peyek ikan asin ya, teman-teman. Dan ini ayamnya yang tadi aku goreng. Nah, di sini aku mau langsung makan ya, teman-teman. Ini ada Pak Suami yang sedang tidur siang karena kelahan gitu ya, teman-teman. Namanya kerja nukang gitu kan, nguli, jadi mungkin ngerasa capek gitu ya, teman-teman. Nah, di sini aku makan terlebih dahulu ya, teman-teman. Di sini aku sudah baca bismillah juga. Buat teman-teman yang belum makan, mari makan bareng sama aku ya. Ini aku mau makan dulu ya, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, ini aku sudah selesai makan siangnya. Terima kasih buat teman-teman semua yang selalu ngikutin video aku dari awal sampai akhir, yang selalu berkomentar positif di videonya aku. Aku ucapkan banyak terima kasih. Nah, ini sisa terongnya mau buat aku makan sore lagi ya, teman-teman. Jadi untuk makan malam. Terima kasih untuk teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu bersyukur dan bahagia ya, teman-teman, dalam keadaan apapun.